Beredar video yang memperlihatkan anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega bermain judi slot saat rapat paripurna pada Kamis, 20 Juli 2023. Seusai video tersebut viral, Cinta Mega langsung dipanggil oleh partai yang menaunginya yakni PDI Perjuangan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Cinta Mega. Ia mengatakan PDIP ingin meminta klarifikasi terkait video viral yang memperlihatkan dirinya bermain slot saat rapat. Menanggapi hal tersebut, Cinta Mega mengaku difitnah. Politikus senior PDIP ini meminta agar masalah tersebut tak lagi dibesar-besarkan. Di hadapan awak media, ia pun mengaku lelah difitnah secara terus-menerus. Sementara Cinta membantah dirinya bermain game saat rapat paripurna. Ia mengakui memang kerap bermain game namun saat rapat belum dimulai. Hal itu pun dilakukan Cinta saat menunggu rapat paripurna pada Kamis 20 Juli. Pihaknya mengaku bosan lantaran rapat molor hingga lebih dari 1 jam. Sementara saat rapat dimulai, Cinta mengaku lupa menutup tabletnya. Namun anggota DPRD ini membantah bahwa ia bermain judi slot. Di satu sisi dari partai PDIP pun belum buka suara terkait salah satu kadernya yang disebut-sebut bermain slot saat rapat paripurna. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!